4:52 jam 4:52 menit Ahad 4 Desember 2022. Gunung Semeru kembali mengeluarkan lava, angin bertiup ke selatan. Doakan musuh di area di Bapak. Angin bertiup ke selatan. Kalau dulu angin kan bertiup dari barat ke timur kemudian ke utara. Doakan, doakan tidak terjadi apa. Acara. Nah, ya itu di Barani oleh Bu Yansa. Lagi gula ngebul terus. Sugeng. Pas tahun le. Evakuasi, yuk masyarakat supit urang mulai ke titik aman. Mohon informasi untuk perkembangan update APG Semeru yang terjadi pada hari ini.
Ya Allah, terselamat ya Allah. Banter. Wes tutuk nisor di sana. Banter. Ndak iki mudunan iki Pak Cem. Ndak. Terus dong. Ono sing lebih mudunan. Nek pas tak siap. Pokoke nglewati mentok iku. Pas kita siap. Tak bangkrut. Oke. 27 kali. Aku sing mantau yo. Iya. Apa sepeda siap nang kabeh? Sik wong kon takku iki tak mudun mlayu sabar dulu. Mas. Mas. Aman. Terus Mas. Wis gede. Jarno. Sik mlaku mudun iki. Mantep kowe. Ndak mlaku mudun. Tapi wis mulai berkurang enggak kuantitas. Datar iki san, sik ini. Iya Mas, dangkal ya Mas. Datar. Jadi ini sing sik ta rada yo celok mudun dari kuantitas. Arane kebaran. Wah, munggana bukite mentuk pisan niku. Asabe. Mantek dong ya. Mantek ya. Melaporkan hari ini sekitar pukul 10. 10 dari Umbulan, kami bersama para relawan dengan masyarakat yang sigap peduli bencana Sungai Turang menghimbau kepada seluruh warga untuk segera mengosongkan lokasi karena untuk APG sudah. Abu vulkanik saat ini tepat di depan pos pantau Curah Peguan. Angin mulai arah ke utara. Angin dari selatan mengarah ke utara saat ini membuat abu vulkanik tepat di pos pantau Curah Peguan. Ini sudah dekat, sudah membahayakan. Warga harus keluar semuanya dari sini. Monggo teman-teman Bagana bisa merapat, tapi jangan dekat-dekat ke lokasi. Kita tetap di jalan. Kumpul dari rumahnya Suhani, diturunkan semua, Pak. Diturunkan semua. Ini bongkok kali. Baik, Pak.